kamu nyuruh-nyuruh tapi gak ada duitnya. Masa duit aku terus? Ya udah iya, biar ya udah lain kali tiap hari besok-besok biar aku aja yang bayarin, sekalian biaya hidup kamu juga aku bayarin tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi channel kita super terhis kata kok di mana kalau banyak channel YouTube. Ya cu. Jadi di pagi hari ini pagi banget nih, jam berapa ya, jam 8 pagi. Aku mau bikin video prank lagi guys. Pranknya tuh sedikit bikin ilfil cewek ya guys ya. Buat kalian yang cewek-cewek yang nonton, kalian ilfil gak sih ketika mempunyai pasangan yang perhitungan alias pelit? Nah pasti kalian ilfil kan. Nah sebenarnya tuh kadang tuh cowok tuh bukan perhitungan ya, tapi emang gak ada, dia mau ngasih apa juga bingung gitu loh. Jadi kalian jangan salah sangka dulu, kalian lebih baik support cowok kalian biar bekerja lebih keras lagi. Jadi kali ini aku mau bikin prank itu guys, aku pura-pura perhitungan depannya deh. Kira-kira reaksi dia bakal seperti apa ya. Dia lagi ada di toilet. Oh itu dia. Udah? Udah, lega. Lega? Lega. Lanjut. Bersih banget ya toiletnya di sana. Emang? Soalnya ada pengurusnya sih. Iya lah. Namanya toilet di... Iya, tapi dijagain banget gitu loh sama orang. Tadi bayar, jadi bayarnya? Ya orang dijagain, kalau nggak ada orangnya yang gue bayar. Dasar ya, Mi, gratis. Tadi bayar berapa? 2.000 ya kamu minta uang aku tadi ya? Lah 2.000 doang loh. Saya pengaman. Kayaknya bayarnya 2.000. Iya, berarti kamu bayar 1.000, punya utang 1.000 ya? Punya utang 1.000. Kan 2.000 kan bayarnya, aku patungan 1.000, kamu 1.000 gitu. Bayar tiket tadi? Iya, sekali-kali. Ya aku ngambil duit kamu 2.000 tadi. Iya, kamu bayar aku 1.000. Aku ngasih kamu 1.000, kamu bayarnya 1.000. Oh, ngutang itu tadi? Ngutang? Kau? Enggak. Sekali-kali sayang. Juga duit 2.000 juga. Terus tadi aku tuh tambah angin ya ceritanya sebelum nyebut kamu tadi kan tambah angin habis 5.000. Terus? Ya 5.000 dibagi 2 berapa? 500. Tambah 1.000? 3.500. Nah, berarti kamu punya utang 3.500. Pokoknya bayar. Aku ngutang? Iyalah. Orang makan duit aku aja tadi. 3.500 ngutang? Iya, kenapa? Ya sekali-kali lah, masa aku terus. Apanya? Bayarnya. Kan juga kamu bayarin toilet, kan orang tabrak tadi juga sekitis. Yang lain maksudnya, sekarang kamu harus bayar. Cuma 3.500 doang loh. Ya iya, itu makanya cuma 3.500 doang. Ya itu aja kamu bayar. Ya udah iya, ntar aku bayar berapa sih? Lebih aku lebih 10 lipat kali itu juga bisa. Ya udah biasa aja sayang. Yaudah, aku ya, juga biasa. Aja. Terus nanti kan mau ngisi bensin. Ngisi bensinnya berapa? 100.000. 200.000 kan biasanya. Kita patungan, kamu 100, aku 100. Eh kalau enggak kamu aja yang ngisi ya. Orang mobil ini aku terus yang ngisi bensin. Ya kan kamu yang make. Iya, sekali-kali kan kamu juga pengen ngisi bensin biar tahu gitu. Ya aku kalau ngisi ya ngisi aja sendiri. Ya kamu kalau pengen ngisi ya ngisi aja sendiri. Ya udah, ntar kamu aja yang ngisi. Misalnya ya kan aku pengen ngisinya ntar pas aku makainnya lah, kalau aku gak makainnya kan ini sekarang aku boncengin kamu, kalau naik Grab berapa kamu? 3.500 ya kan ini kamu juga yang ngajak ditambah 200 ya kan ini kamu juga lah yang ngajak ditambah 200.000 berarti 200.000 3.500 utang kamu ke aku. 200.000 nya buat bensin, 3.500 nya buat aku karena kamu tadi utang. Sama makan tadi pagi. Lain kali kalau makan tuh udahlah nggak usah sosokan, nasi Padang, KFC, nasi kucing, nasi uduk aja udah 6.000. Pakai duit aku semua lagi. Tadi pagi makan kamu pengennya nasi Padang, enggak udah.
aku tadi pengen bayar lo, kamu nyonya nggak pengen lo? Iya, aku tahu. Eh, malu lah di sana, malu pas di sana. Kasanya aku cowok pelit, nah pas di sini kan di nggak ada orang, cuma kita berdua ya kamu harus bayar. Lah apa bedanya kamu depan orang? Kalau depan orang ke, ya malu. Ntar kalau malu. Depan nggak di depan kan nggak ada yang tahu. Kan nanti kalau ditanyain orang bilang aja aku yang bayar. Tadi bagi berapa? 15.000, 30.000 kan ya? 30.000 dibagi 2, 15.000. Berarti tanpa ST tadi 10.000, berarti 20.000. 20.000, berarti 20.000 ditambah 200, 220 ditambah 3.500, 223.500. Kamu bawa duit nggak sekarang? Bawa. Kalau nggak, ntar ambil di ATM misalnya. Lah yang masalah bensin lo kamu lah, apa urusannya sama aku? Kamu yang make. Kalau kamu pengen aku yang isi, ya ntar lah pas aku yang isi lah. Ya udah, bensin aku udah hilang 200. Kan kamu yang make, masa ya aku yang dibahas. Beliin, kamu yang make, aku yang beli. Sama kemarin kata kamu, pas aku mau ke rumahmu katanya, sayang beliin aku semuanya dulu gitu. Ntar aku tunggu ya sayang. Kamu nyuruh-nyuruh tapi gak ada duitnya. Masa duit aku terus? Berapa semuanya? 10.000. Kamu kalau pesen Grab kamu bisa jadi tuh 15.000. Kamu udah enggak apa-apa bayar 10.000 aja aku ya, diskon. Itu pesan 10.000 juga kamu kok yang makan separuhnya? Tapi kan kamu yang pesan. Ya udah sih kalau kamu enggak pengen beliin atau apa lah lain kali ya enggak usah bawa apa-apa ya bawa kaki aja dari sana. Berarti 10.000. Atau enggak usah lagi kamu nyamperin aku biar gratis kali. Berarti biar kamu enggak usah ngeluarin duit. Tambah 3.500, 13.000 tambah nasi padang 20.000. 33.500. Dah 200-nya biarin aku bensin, enggak apa-apa. Apa hubungannya yang duit 200 itu sama aku? Ya enggak ada lah. Ya udah enggak ada. Tapi berarti kamu ya udah iya biar ya udah lain kali tiap hari besok-besok biar aku aja yang bayarin sekalian biaya hidup kamu juga aku bayarin tanggung semua. Enggak usah, aku cuman kamu aja bayar. Ya udah iya, udah enggak usah. Ya udah intinya ya udah semua totalin aja dulu ntar aku 33.000. Ya udah totalin 500. Udah biar kamu nyediam ya udah sama kamu nyuruh aku beli Pampers kemarin. Ya udah ya udah iya 10.000. Nah 43.500 itu semuanya. Pampers 10.000 katanya ada sayapnya. Itu kalau kamu nyuruh Grab itu mahal. Kalau mendingan kamu nyuruh pacarmu kan lebih murah. Kamu tuh seharusnya bersyukur punya pacar kayak aku. Berarti kamu driver. Bukan pula driver, maksudnya dibandingin Grab mending murah aku. Oh kamu mau dibandingin sama Grab? Bukan gitu, kamu itulah bayarlah, udahlah sayang, cuma 43.000 doang. Kamu pacar aku apa cuma ke Grab sih, apa Gojek sih? Kamu driver sih. 43.000 lumayan lah buat tanpa udah beli itu, beli minyak rambut. Oh iya, tadi satu lagi, kakakmu kan tadi minta sampo ya. Aku mintanya saset-saset sih, cuma 3.000 sih. Nah berarti kan kakakmu 3.000 gak apa lah, aku tambahin 1.000, berarti kamu bayar 2.000 aja. Berarti 45.500, ya udah gak apa 500-nya. Eh tapi jangan deh, 500 lumayan lah. Yaudah kita lempengin 44.000 ya, cuman biasanya kan aslinya 43.500. Kita lempengin 44.000. Oke. Okay. Bisa diam gak menurut kamu? Biar enggak lupa nanti kamu. Iya, ingat. Ya, berapa? Ya udah ntar aku tambahin. Berapa? Iya, berapa? Ya, berapa? 10 kali lipat aku kayak gitu aku bayar. Aku ambil ATM sana ya. Iya, enggak usah bisa enggak sih diam? Ya udah sih, iya, ntar aku bayar. Ambil takut banget enggak dibayar. Ambil dulu ya di ATM. Ya udah besok-besok aku mulai yang bayarin kamu sekali bayar hidup kamu juga enggak apa-apa. Enggak ngapain. Biar kamu diam gitu loh. Oh, tadi nomor dari tadi 1.000, 2.000 gopek segalanya dihitung. Ya udah iya. Mana ATM ya? Ya udah bisa diem nggak? Ntar, ya udah aku transfer aja atau enggak? Nggak mau ke ATM itu ada ATM. Ambil dulu. Ih, apaan sih? Ambil dulu. Sama kemarin kamu bayar laundryan kurang Rian, kurang 5.000. Ntar juga aku transfer ngapain bolak balik kayak gini Rian belum juga nyampe tujuan macet lama. Nggak apa-apa itu pat aku nyet kurang 5.000, kurang 5.000. Iya bisa. Berarti lemengin. Bisa diam enggak mulut kamu? Oh. Apaan sih ya? Gimana sih? Udah aku bilang iya, ntar aku bayar, ntar aku lebihin. Ya udah besok-besok juga aku yang bayar biar kamu enggak bayar mulu.
ya kamu sekarang cuma cukup diem aja gitu loh, berisik. Nah, kemarin aku ngasih ponakan kamu 10.000. Berarti 60.000, aku baru ingat. Oh iya, sama satu lagi. Kamu suruh beli aku tuh nyetim motor kamu. Siapa juga yang nyuruh? Aku nyuruh nyetim motor kamu. Siapa yang nyuruh kamunya yang kepengen sendiri? 15.000, oke. Okay. Berarti 60.000 tambah 15.70 sekitar itu. Di sana aja temennya. Rame. Berarti 75.000. Oh, iya. Kita tuh mau ke sono loh. Kenapa malah jadi ke sini? Iya, ambil ATM dulu, takutnya lupa. Ya, ntar aku bayar, ngapain bawa kamu balik kayak cash. Gini? Ya udah, ntar aku transfer, ngapain sih, ribet banget, tinggal kirim nomor rekening doang kamu. Aku pengennya transfer aja, take cash aja. Kok kamu kayak marah gitu sih? Santai aja dong sayang. Tadi berapa sih? Ya 128.000. Nanti kamu ambil 150 aja saya, biar aku kembali 22.000. Kamu ambil berapa aja, terserah aku lah. Ya pokoknya ya, biar aku enak kembalinya. Ya kamu ambil berapa aja, terserah aku lah. Masa kamu kembali langsung kamu. Yaudah. Aku tunggu sini ya. Bawa ATM-nya kan? Tapi kamu gak marah kan? Udah belum? Ini juga lagi diiniin. Hati-hati ya. Amuk dia guys. Guys, dia lagi ke ATM dan dia kayaknya sangat marah banget ya. Kalian bisa nilai sendirilah gimana reaksi dia tadi ya guys ya. Wih, konten ini konten yang sangat seru banget karena gimana ya, kayak ngeliat Emmy itu marah tuh sumpah ya nambah cantik banget, nggak bohong ya. Kalian boleh komen deh menurut kalian gimana. Oke, kita nungguin Ernita ambil uang di ATM. Udah. Mana? Aku gak ada kembaliannya sayang. Gak apa-apa sekarang, lupa kamu nganterin aku. Gak lah, ntar aku kembaliin ya. Gak, ntar ya. Gak usah, ambilin. Serius. Ambil aja. Serius sayang, gak ada kembaliannya. Ntar ya. Gak usah kan gue. Balikin gak nih? So, upah kamu buat nanti. Ini buat aku ya. Berarti. Serius. Ya upah hari ini aja kamu yang nyetir. Makasih ya. Ikhlas kan? Ikhlas enggak? Ini kalau enggak ikhlas. Apaan sih yang kita jendak? Ikhlas enggak? Ya udah, ayo. Makasih saya. Tapi kamu ikhlas beneran kan nih? Ya udah iya sih, perihal apa sih dibahas mulu, udah dibayar juga kayak masih juga bakal bayar dari tadi, bisa diem nggak? Kalau kamu kesannya kayak marah gitu. Siapa yang marah? Serius nggak marah kan? Nggak marah kan? Mulut kamu tuh bisa ditutup sih nggak sih, udah dibayar dulu kayak. Itu ada yang kurang, tali lagi. Aku ngeprank kamu. Enggak, kok aku bercanda kok Nadirnya buat kamu. Apaan sih? Enggak, aku ngeprank kamu. Nih guys, dia marah beneran. Enggak lah, aneh buat kamu. Apa sih? Ngeprank. Ini marah beneran dia guys. Sayang ini ngeprank. Sayang lah. Enggak, aku gak mau duit kamu. Ya, ambil aja. Yaudah, enggak, aku gak mau duit kamu. Iya, taruh aja sono kalau gak mau. Aku gak mau duit kamu. Ini ada kamera loh, ya. Iya,
tahu. Ya udah. Ini nak buat kamu. Mau kamera mau siapa aja. Ini buat kamu. Ya udah taruh aja sana Rian, bisa enggak sih enggak usah ganggu. Aku tuh enggak perhitungan, aku tuh bercanda. Ya udah amat enggak perhitungan mau enggak kan duit. Guyon. Iya, bodoh. Guyon aku. Udah iya terserah, enggak usah itu.